bermasalah kemarin di PD. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Dan pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada calon-calon DPD yang telah membongkar tentang masalah penggelembungan suara DPD, terutama Ustaz Syekh Fadi Rahmi yang memiliki data Form C1 oleh tim-tim beliau. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Rahmat Radhi Aulia, MC Raji, yang telah mendampingi dari DPD sampai kepada Aceh. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak muda hebat dari Barat Selatan, Nadar Abasyir, yang telah bersama-sama memprotes terhadap apa yang terjadi di sini. Yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada Rahmat Aulia, Rahmat Maulidar, yang bersama-sama juga Barat Selatan, merupakan macan Barat Selatan juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hayar Gamil yang telah bersama-sama dengan kita, Bang Nasir Adam, Kak Darwati beserta timnya, dan semua tim yang telah melakukan protes di provinsi, di tiga provinsi, sehingga ada perekapan suara ulang. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada tim yang telah menjaga keamanan, ketertiban dan mendampingi saya dalam beberapa malam di sini dalam menjaga kondisivitas dan juga mengamankan tempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama daripada KPA Aceh Raya, KPA Kutaraja, KPA Berlah, KPA Aceh Jaya, KPA Pasir, dan seluruh jajaran KPA yang telah mensupport dan membantu kami dalam hal menjaga dan membongkar masalah penggelembungan suara yang terjadi. Hasil rekapnya berapa, Pak? Dan alhamdulillah hari ini hasil rekap yang untuk siapa? Kita, saya. DPD, saya memperoleh suara 159.000. 159.900. Artinya ada penambahan, memang tidak signifikan di PD, tetapi terjadi penggelembungan terhadap nomor 27 yang berhasil kami lakukan, sehingga dari 119.000 menjadi 23.000. Suara dikembalikan itu lari ke mana? Suara dikembalikan lari ke Haji Umar. Jalan yang lain tetap, kan? Jadi intinya ini adalah kerjasama tim, dan saya anggap hari ini kursi yang saya duduki ini adalah kursi bersama, kan? Kursi bersama karena didukung oleh Ustaz Fadi Rahmi, didukung oleh Nazar Abasya, didukung oleh Rahmat Radhi Aulia, didukung oleh Rahmat Maulidar, dan dikung oleh Bang Nasir Adam sehingga dan Kak Darwati dan serta Bapak Ayar Kamil, kan? Sehingga saya anggap sebelumnya kalau nomor 27 itu tidak kita bongkar penggelembungan suaranya, tentu kursi 54 itu tidak saya peroleh. Maka berkat dukungan daripada Syekh Badir dan tim Nazara Pasir dan tim Rahmat Radhi Aulia dan tim, Rahmat Maulidar dan tim, Pak Ahad dan tim, dan Nadir ada dan tim, Darwati dan tim, serta tim saya juga sendiri. Mau saya ucapkan terima kasih, ya. Bang Wasli Aceh. Bang Wasli Aceh. Bang Wasli Aceh. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pan Wasli Aceh yang luar biasa, dan ini prestasi bagi Panwasli Aceh yang wajib diberanikan oleh Bawaslu Pusat. Nah, mereka begitu berani dan ini terbukti dengan rekomendasi mereka sehingga KIP mengambil tindakan, terbukti bahwa ada penggelembungan suara. Dan saya sarankan kepada Bawaslu RI untuk memberikan reward
atau apresiasi kepada Panwasli Aceh yang telah bekerja dengan sangat luar biasa. Artinya enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Jadi masyarakat Aceh juga perlu tahu, kadang-kadang untuk kita bongkar sesuatu harus dengan cara-cara yang keras. Maka saya anggap adalah ini merupakan jalan keras menuju kursi DPD RI. Dipi. Oke. Penutupan. Sudah dok merah pelnya oleh. Oke, Pak.